Hampir 10 tahun dinanti, Korea Selatan, Korsel, akhirnya meluncurkan KF-21 Boramae, jet tempur buatan dalam negeri mereka, Korea Aerospace Industry Ltd., KAI, yang merupakan kerjasama dengan Indonesia pada Jumat, tanggal 9 April tahun 2021. Pesawat jet tempur KF-21 Boramae buatan Indonesia dan Korea Selatan ini lebih canggih dari pesawat tempur yang dimiliki Indonesia, termasuk pesawat F-16 dan Sukhoi. Bahkan, penerbangan pertama KF-21 Boramae hasil kerjasama Indonesia dan Korea Selatan dijadwalkan pada 2022, dikutip zonajakarta.com dari Aviasi Online. Regularisasi komitmen keuangan Indonesia tampaknya menjadi masalah antar belah dua pihak. Dikutip zonajakarta.com dari situs Aviasi Online, Indonesia yang seharusnya membayar 20% dari biaya program, tetapi sejauh ini baru membayar seperempatnya saja. Hal ini tentunya bisa menghambat proyek KF-21 Boramae bukan tentang biaya saja, tetapi komitmen Indonesia terhadap kerjasama yang disepakatinya. Media Korea Selatan, Donga, menyoroti hal ini dan mengungkapkan kesepakatan kedua belah pihak terancam gagal. Dalam hal ini, Donga menyebutkan kalau Indonesia sudah menunggak selama 5 bulan dari kesepakatan yang ada. Meskipun Indonesia telah menandatangani kesepakatan akhir mengenai pembagian biaya dengan pemerintah Korea Selatan, Indonesia belum mengambil langkah untuk menerapkan kesepakatan tersebut selama lebih dari 5 bulan, tulis Donga. Kang Daesik, oposisi utama Partai Kekuatan Rakyat dari Administrasi Program Akuisisi Pertahanan Korea Selatan mengungkapkan kalau Indonesia telah menyelesaikan penyusunan perjanjian akhir melalui konsultasi tingkat kerja dengan DAPA setelah Menteri Pertahanan Indonesia Prabowo kunjungan Prabowo ke Korea Selatan pada bulan April. Perjanjian tersebut meminta pengurangan porsi kontribusi Indonesia untuk proyek tersebut, penyesuaian metode pembayaran dan perpanjangan jangka waktu pembayaran. 5 pertemuan konsultatif tingkat kerja antara kedua negara diikuti setelah Presiden Indonesia Joko Widodo menuntut negosiasi untuk menyesuaikan kontribusi Indonesia untuk proyek tersebut dengan mengutip kesulitan ekonomi pada 2018. Indonesia awalnya setuju untuk membayar 1,7338 triliun won, sekitar 1,45 miliar dolar AS, tetapi belum membayar 704,1 miliar won, 589 juta dolar, dari total utangnya sebesar 931,3 miliar won, 779 juta dolar, hingga paruh pertama tahun ini. Tak hanya itu, menyusul pembayaran Indonesia yang menunggak ini, DAPA pun berencana untuk mengadakan pertemuan tingkat kerja ke-6 untuk memulai implementasi dari kesepakatan yang telah diselesaikan. Tetapi Indonesia menunda menyetujui kesepakatan tersebut dengan alasan pandemi COVID-19 dan proses peninjauan tingkat kerja internal. Dalam hal ini, Korea Selatan bahkan mengirim 5 surat yang meminta diadakannya pembicaraan tingkat kerja sejak April. Badan Korea Selatan telah mengirim 5 surat yang meminta diadakannya pembicaraan tingkat kerja sejak April, tulis Donga. Indonesia pun mengirimkan balasan dan menginformasikan niatnya untuk mengadakan pertemuan konsultatif tingkat kerja pada akhir Juli. Namun demikian, rencana itu pun belum ada tindakan. Pihak oposisi mengatakan pemerintah Korea Selatan hanya terlibat dalam negosiasi pasif. Hal ini pun hanya akan jadi hambatan atau kemungkinan keterlambatan dalam pengembangan jet tempur akibat tidak dibayarnya kontribusi. Sesuai dengan prinsip dan akal sehat, satu pihak tidak boleh dipaksa untuk membuat konsesi sepihak. Kita harus membawa situasi yang saling menguntungkan, kata Kang. Sebelumnya, rencana Indonesia membeli jet tempur Rafale Prancis cukup membuat Korea Selatan harap-harap cemas. Ketakutan besar rupanya menghantui pemerintah Korea Selatan jika Indonesia jadi beli jet tempur Prancis, Rafale dan meninggalkan proyek KF-21 Boramae.
Dikutip zonajakarta.com dari Korea Jongan Daily, Indonesia adalah satu-satunya investor asing utama dalam proyek KF21 Boramae, membayar 1,6 triliun won, 1,4 miliar dolar, atau 20%, dari label harga pengembangan 8,5 triliun won. Indonesia pada akhirnya akan menerima 50 dari total 170 jet. Pemerintah cemas bahwa Indonesia sedang mengkaji rencana untuk mengakuisisi jet tempur Dassault Trafalgar Prancis, kata sumber itu. Jika Indonesia melepaskan perannya dalam mendanai KF21, pemerintah dapat menutup kekurangan anggaran yang dihasilkan. Tetapi itu akan membuang air dingin pada rencana ekspor, tulis artikel terbitan Korea Jongan Daily pada Kamis, tanggal 1 Juni tahun 2021 lalu.